Kita mau main ke se-village yang ada di daerah puncak. Oke, ini pemandangan pas kita dari villa menuju ke se-village. Oke, jangan lupa like videonya dan subscribe juga channel kita ya. Terima kasih. Sebelumnya mau ngasih tahu kalau se-village itu bisa buat tempat glamping, terus juga bisa buat main-main juga. Nah, kita udah sampai nih di se-village. Nah, di sini ada kopi kabut juga, jadi kita mau nyobain di kopi kabutnya juga. Jadi kita parkirnya tuh di luar kalau nggak nginap. Terus nanti naik mobil ini buat ke dalamnya. Dia nggak mau naik mobil ini. Nangis. Oke, karena jaraknya jauh jadi kita harus naik mobil yang ini, dan nah sekitar 900 meter lagi, dan di jalannya itu cuma satu arah gitu, jadi kita benar-benar satpamnya itu punya data siapa yang nginep ataupun enggak, karena kalau mobil ada yang mau masuk berarti ya masuk aja, kalau mobil ada yang balik berarti balik aja, jadi benar-benar dia harus terkoordinasi gitu. Nah, jalanannya kayak gini, jadi pinggirnya tuh jurang terus kecil gitu jalannya. Terus pohon-pohon, enak sih, adem gitu. Dan mobil ini tuh udah free ya, jadi kita nggak ada biaya untuk bayar mobil. Nah, di sini tuh banyak tangga-tangga banget. Jadi kalau mau bawa stroller tuh sebenarnya kurang cocok. Jadi kita harus tetap ngangkat-ngangkat gitu. Dan aku kan kesini hari Jumat, jadi banyak yang sholat Jumat, dan dia kalau waktu yang sholat Jumat itu tutup dulu, nanti sekitar jam satuan baru buka lagi. Dan lihat nih pemandangannya bagus banget kan. Kalau kalian mau glamping di sini sebenarnya recommended banget sih, walaupun aku juga belum pernah, tapi aku melihat itu di sini tuh rapi, terus pemandangannya enak, terus pelayanannya bagus gitu. Gimana nih, Dek?
atas. Ini ada juga yang di bawah. Bisa foto kayak gitu. Bener-bener tertata gitu ya, yang rapi. Kita lagi di mana ya? Di Sea Village. Sea Village ini tempatnya rapih banget ya. Cozy banget. Kayak cocok banget sih kalau misalnya nginep di sini tuh sebenarnya. Kita bisa nginep di tenda. Bawa tenda sendiri juga boleh. Enggak. Boleh. Kayaknya ada yang di tenda gitu. Kalau kita kesini cuma mau main aja. Mudah-mudahan nanti bisa nginep ya di sini ya. Siap. Diajakin nginep nggak mau kak. Tenda. Di tenda. Itu yang tugu kuning itu tuh masjidnya. Besar juga ya tempat masjidnya ya. Jangan tadi ngadain sholat Jumat. Kita sudah mau pulang guys. Sebenarnya banyak wahana-wahana di sini, kayak tempat foto, spot foto gitu yang per spot itu bayar, tapi kita nggak ke situ. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.